Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Arema FC harus puas dengan hasil imbang dari Persita Tangerang dalam lanjutan BRI Liga 1 2021, Rabu 27 Oktober 2021. Bermain di Stadion Sultan Agung Bantul, Arema FC imbang 2-2 melawan Persita Tangerang. Meskipun kebobolan 2 gol, namun Maringa berhasil membuat para pendukung Arema bangga dengan aksi gemilangnya selama pertandingan. Pada babak pertama, Maringa terus menunjukkan kelasnya sebagai penjaga gawang asing yang memiliki kualitas tak main-main. Sempat unggul 2-1 dari Persita hingga babak kedua hampir berakhir, akhirnya Arema seperti terkena prank pemain Persita. Dialah Edo Febrianto yang membuat fans Laskar Cidane bersorak di menit akhir akibat gol telat dari sang pemain. Tak hanya mampu mencetak angka ke gawang Maringa, Edo juga menunjukkan tendangan spektakulernya dari luar kotak penalti. Edo menendang dengan efek lengkung yang kencang, sehingga gagal diantisipasi dengan sempurna oleh Maringa. Maringa pun sampai tak menyangka jika pemain lokal Indonesia yang tak terlalu tenar namanya memiliki tendangan lengkung yang fantastis. Tendangan itu pun mengingatkan dengan tendangan ala Roberto Carlos yang melengkung tajam dan memiliki kecepatan tinggi. Gol itu menodai penampilan Arema dan Maringa yang pada pekan sebelum-sebelumnya susah untuk dibobol. Pertandingan melawan Persita tak tanggung-tanggung dua gol bersarang mesra ke gawangnya. Nah, berapakah kira-kira nilai dari tendangan Edo Febrianto? Yuk berikan pendapatmu dan kita tunggu di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time!